kita di Jalan Halmahera nih, Pulau Gebang. Ini asal sana Pasar Pulau Gebang ke sana kemana tahu. Ini ada kita di sini aja nih. Martabak telur mini 5.000. Ini enggak salah nih, Kang. Martabak telur 5.000. Iya, 5.000. Padahal nih, Kang, martabaknya. Jadi yang 5.000 ada. Ada. Terus ada berapa lagi? Ada yang manis. Nah, yang manis ada berapa? 2.000 sampai 2.500 kalau yang kecil. Yang kecil, yang ini ya? Iya. Mantep juga nih. Rasanya. Kayak serabi jadi. Iya, modelnya kayak serabi. Serabi bener. Iya, serabi miring kalau orang bilang. Serabi orang miring. Batu. Iya. Saya orang miring. Iya. Miring karena nggak bisa lurus ya. Iya. Oh ini, oh dicatat segarannya. Iya. Segarannya biar. Jadi kita bikin martabak dulu nih ya. Jadi berapa martabak? 2.000 sama 2.500. Sampai 2.500. Kalau 2.000 rasa apa? 2.000 coklat kacang, nah, strawberry, blueberry, nanas, sama wijen. Oh, 2.000 ya coklat kacang, iya. Kalau 2.500? Keju, coklat keju, sama ketan. Ketan, ya sama ketan. Boleh ya? Boleh. Nanti kita martabak yang 5.000-nya juga. Iya. Siapa namanya, Mas? Bang Bopak. Bopak? Iya. Bopak Castello, bukan? Iya, itu nama dari bos. Oh, dari bos. Iya. Ini bukannya bos apa sendiri? Punya sendiri. Oh. Itu kan namanya bos yang dulu. Oh, bos yang dulu, Bopak, iya. Gitu? Bos material. Oh, material di mana? Ini material. Oh, dulu kerja di material? Iya, kerja di material. Oh, jadi jual ginian? Iya. Pinter juga ya. Ini kol. Kol, terus? Sama daun bawang. Mau orang mana? Tegal. Orang Tegal. Lebak Siu? Bukan, Pager Barang. Oh, Pager Barang. Iya. Mantap. Yang masosis dulu. Masosis dulu ya. Mau yang pedas apa yang biasa? Sedang deh. Kalau yang sedang pakai cabe bubuk, kalau yang pedas pakai cabe rawit. Oh, cabe rawit aja dah. Iya. Oh, cabe ini nih. Iya. Gile, guys. Cabe setan. Setan. Sosisnya berapa biji? Satu. Waduh, royal juga Bang Bopak ya. Iya, yang jadi ini 1.12 sama ini 1.1 saya bayarnya, iya. 2.5 tuh Bang Bopak ya. Oh iya. Terima kasih banyak Bang Bopak. Ini udah berapa lama? Jangan pakai itu, ini aja. Udah 5 tahunan lah. Jualan ini? Iya. Mantap. 5 yang manis, yang telurnya baru 1 tahun. Jadi yang pertama dulu yang mana? Yang manis, oh, yang manis. Kecil. Dia emang harus dipanasin, iya, dulu ya, biar ini ya. Tahu, dari yang kecil sampai yang gede ada. Ada? Oh, yang gede ada? Yang gede, yang manis ada. Mana loyangnya? Loyangnya ini. Wush. Kompornya banyak banget. Iya. Ini sendiri dagang? Sendiri. Gak ada yang bantuin? Paling istri kalau sore. Istri bantuin. Jadi dari jam berapa mulainya? Kalau sore jam 3 nyampe jam 11. Kalau pagi? Kalau pagi Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu doang? Iya. Oh, jadi kalau pagi Sabtu Minggu doang? Sabtu Minggu. Dari jam? Ya, dari jam 8. Sampai? Full nyampe malam. Oh, langsung nih? Full. Kalau udah buka berarti full nyampe malam. Enggak nutup lagi? Enggak. Alhamdulillah, Sabtu Minggu diaduk, iya, ya. Iya. Sosis. Iya, sosis. Ini yang pakai sosis. Tapi yang saya rasa yang punya ide mart ini kan biasa martabak yang gede-gedean ya. Iya. Martabak yang gedean berapa? Dari harga berapa? Dari 15.000 nyampe 28.000. Jadi Bang Bopak, iya, jualan yang ini. Berarti ntar kalau akhir bulan kalau karyawannya datang full. Setiap pagi juga? Enggak, rasanya mau kombinasi ada pandan, red velvet. Oh, begitu. Oh, martabaknya. Iya. Tapi bukanya ini tetap. Bukanya tetap paling sore kalau yang ini. Guys, orang pandanan apa pandanan tadi? Martab. Pager Barang, Tegal. Tegal. Kecamatan apa? Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal. Desa Gedung Sugi. Oh, Gedung Sugi. Gedung Sugi. Gedung Sugi. Iya, Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal. Kaya Sugi kan kaya dong. Oh iya. Siapa dulu? Namanya doang. Deketin. Iya. Deketin boleh ya? Iya, boleh. Mana daun bawang? Teman-teman, daun bawang. Jangan dipecek dulu. Oh iya. Deketin enggak apa-apa sini ya. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi ini yang utama tuh martabak 5.000 dari dapat apa? Telur, terus kol, daun bawang, sama telurnya asli ya? Telurnya asli. Oh, enggak ada telur sintetis. Satu telur asli. Enggak dicampurin. Campur-campur. Cuman Mas, hebatnya nih berani modal cabe ini ya. Iya. Itu kan mahal sekilo. Walaupun mahal tetap aja. Tetap dikasih. Tetap dikasih. Enggak nambah orang mau pedes, tambah lagi cabenya, kasih aja. Mau cabe 10 mau apa tetap aja. Alhamdulillah. Kalau cabe 10 5.000 sendiri di pasar ya kan? Penting lancar belinya. Oh, beli. Untung lancar. Iya. Ini bagaimana, buat lagi dong? Buat lagi. Oh, iya. Kasih. Ini. Oh, daun bawang duluan. Terus? Baru kol. Iya. Sedang aja. Iya. Ini sedang. Oh, iya, ini aja. Ini aja. Jangan pakai dua aja ya. Dua aja. Takutnya pedes soalnya. Iya. Tapi ada juga orang minta itu, ada ya. Ada. Bon cabe gitu ya. Iya. Cabenya ngutang belinya. Sekarang kebanyakan kalau udah pada trauma sih. Sama?
Ini kalau yang gila yang pedes doang. Oh, sekarang maunya yang pedes? Maunya pakai cabai bubuk. Oh, trauma dia? Iya, karena kan ini kalau yang suka hobi pedes doang. Oh. Kalau yang hobi pedes pakai ini, kalau yang enggak hobi pedes pakai cabai bubuk. Ya udah saya ngakalin nanti kalau trauma saya makan pakai nasi aja dah. Iya. Iya enggak benar enggak? Iya, pokoknya kan sama buat lauk sih. Walau buat nasi kan. Itu emang ya. Pinter lain tukang martabak sih kalau yang ahli nih. Kalau yang lain-lain kan kalau yang jual 5.000 itu dia bukan tukang martabak. Bener nggak? Iya. Kalau Akang kan, siapa namanya tadi? Bang Bopak. Bopak, yang asli dong. Nama aslinya Muhammad Holidin. Namanya kan bagus, Muhammad Holidin. Masa Bopak, itu Bopak ya? Iya. Jadi Bang Bopak, di sini udah Bopak lah ya? Iya, udah tahunya. Martabak Bopak gitu? Iya, martabak Bopak, Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Jadi Bang Bopak ini guys, dia tukang martabak asli, tetapi menjual dengan harga, dengan menjual martabak yang harga 5.000 ya? 5.000. Jadi kita lihat dari segi apa juga dia lebih ini lebih apa? Agak kuat. Dia maksudnya lebih pengalaman gitu, lebih profesional lah kalau kata kita. Kalau yang 5.000 kan aslinya mereka itu bukan tukang martabak. Martabak. Bener nggak? Bener. Mereka itu bukan tukang martabak, cuma jualan. Itu aja udah enak, apalagi martabak Bang Bopak ini. Cobain kalau nggak enak, saya udah jamin insya Allah enak dah. Makanya belum tentu orang martabak gede bisa martabak kecil. Nah, ini lagi martabak kecil kebisaan Bang Bopak. Kita lanjut sini guys. Ini salah satu kebisaan Bang Bopak juga. Dia bisa martabak. Awalnya, kenapa? Dulu zaman yang ikut bos pernah ngadu sama yang orang martabak gede suruh bikin martabak kecil, hasilnya nggak sesuai. Oh, nggak sesuai. Ya dari segi adonan, segi apa gitu ya? Iya. Dari segi sip. Panasan juga nggak bisa? Panasan. Itu ngerasainnya nggak pakai termometer, pakai tangan aja ya? Pakai tangan. Nggak suka melendung tangannya kepanasan? Udah sering ya? Kalau melendung, jangan-jangan mas kalau tes covid pakai itu aja? Jempol. Udah bersahabat. Bersahabat ya? Iya. Bisa nitip sama dia? Biasa kan orang suka nitip. Oh iya. Kalau ada keperluan, nitip ke bapak bisa? Bisa. Bisa ya? Jadi, bintang 3 guys. Mantap. Iya. Mayor Jenderal Mie Ayam. Mayor Jenderal Mie Ayam ya? Iya. Letnan Jenderal Mie Ayam ya? Datang pertama pulang duluan. Datang pertama pulang duluan dia? Iya. Komandan. Si. Ntar boleh di videoin enggak, Bang? Boleh di videoin enggak ntar? Boleh. Nah, habis ini, ya enggak? Iya. Letnan Jenderal Mie Ayam gitu ya? Iya. Ya, nomor satunya di sini. Oh, nomor satu dia? Iya. Paling duluan. Atau satu kampung? Beda kampung. Tapi Tegal juga? Ya, orang apa? Orang Demak. Oh, yang banyak jambu itu ya? Jambu Demak. Jadi guys, Mayor Jenderal Mie Ayam, Letnan Jenderal Mie Ayam datang-datang. Ntar udah lancar mau udah komplit semua dari yang segi yang gede, yang kecil, ntar kalau karyawannya udah datang. Tapi nanti kalau karyawan Bang Bopak kadang-kadang kan karyawan sama Bang Bopak kan lain rasanya. Enggak. Bang Bopak sama. Tinggal apa? Enggak, saya temenin. Tetap pengawasan Bang Bopak. Nah, itu yang penting. Soalnya kalau sendirian enggak mampu. Oh, banyak kerjaan ya. Iya. Enggak, saya takut kalau ditinggal karyawan kan kalau Bang Bopak tetap ada di sini berarti jaminan, Bos, rasanya enggak usah khawatir. Langsung sih. Kalau sore turun tangan sendiri. Turun tangan sendiri ya? Iya. Ini tepung. Terigu, adonan. Pit, kasih pit enggak sekarang? Enggak. Nah, kenapa sih di martabak dulu kasih pit sekarang enggak? Ya sekarang kan udah pakainya soda kue. Oh, soda kue. Jadi kembangnya udah bagus ya. Bagus.